Selamat datang di Pojok Statistik Universitas Diponegoro. Pojok Statistik merupakan layanan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik atau BPS dan perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya BPS dalam penyebarluasan ragam dan manfaat produk-produk statistik yang dihasilkan oleh BPS di lingkungan perguruan tinggi. Melalui Pojok Statistik, diharapkan literasi dan pemanfaatan statistik di lingkungan perguruan tinggi akan meningkat. Kini, Pojok Statistik telah hadir di Universitas Diponegoro, Semarang. Pojok Statistik Undip terletak di lantai 2 Gedung G Fakultas Sains dan Matematika Undip. Selain dari pegawai BPS, Pojok Statistik memiliki agen statistik dari mahasiswa jurusan statistik yang bertanggung jawab melayani para pengunjung untuk mendapatkan dan menjelaskan data yang diperlukan. Lalu, siapa saja yang dapat berkunjung ke Pojok Statistik Undip? Pojok Statistik dapat diakses oleh semua mahasiswa. Tidak hanya itu, Pojok Statistik juga dapat diakses oleh dosen maupun masyarakat umum. Bahkan, yang bukan dari perguruan tinggi tempat Pojok Statistik didirikan. Lalu, apa aja sih layanan yang bisa diperoleh dari Pojok Statistik? Yang pertama ada konsultasi statistik. Kedua ada edukasi statistik. Ketiga ada promosi statistik. Serta ada layanan infografis dan videografis. Bagaimana jika tidak sempat berkunjung ke Pojok Statistik? Tenang, Anda juga bisa mengakses Pojok Statistik secara online melalui Pojok Statistik Virtual di pojokstatistik.bps.go.id. Semua layanan Pojok Statistik bisa langsung Anda dapatkan dari manapun Anda berada. Wah, keren sekali ya. Yuk, temani aku ke Pojok Statistik Undip. Tempat asik belajar statistik.